Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Diecaster. Kita sudah di dalam rumahnya si Baim Wong nih ya, alias Indomaret nih. Tuh, kita udah ketemu sama matchbox di sini. Dan wow, langsung ketemu sama beginian nih. Wuh, dan masih polos nih. Wow, belum ada mafia nih ya, masih mantap ini ya. Indonesia Tracer Hunt kedua di gantungan. Hai. Ini ada Mustang, waduh, ketemu juga tuh. Kita lihat yang terbaru, ternyata sudah restock nih. Indomaret masuk juga. Ini ada apa tuh? Escort sama Honda Civic ya. Ada satu lagi nih tuh. Ini yang Spider sama Mazda, tapi bukan THS tuh. Waduh, coba diumpetin dulu dah. Kita lihat dulu yang di sini nih. Kita kali aja nemu lagi ada bebek PX Hobbies ya. Lalu ada apa lagi? Ini ada, wah, dorong-dorongan tuh, shortcut ya. Ini sisaan semua nih, lumayan vintage nih, keren juga. Tapi kita tidak serok dulu. Kita lihat Porsche, ada yang ijo, itu Porsche apa? Carrera ya, yang bahenol gitu bodinya. Kita simpen lagi di sini nih. Kita bawa ini aja nih, mobil muscle ya enggak. Pokoknya bodo amat lah, yang penting ketemu begituan. Coba lihat lagi, Mang. Itu kayaknya lumayan menarik sih, ada si apa namanya, Civic hitam ya. Aduh, gimana nih ini Mazda kalau misalnya THS, Porsche THS. Wah, ini bener-bener apa namanya ya, ketiban durian runtuh ya. Tapi sayang itu bukan regularan semua. Ini juga nih kalau yang atasnya ID, yang bawahnya itu Honda Civic HKS ya. Auto serok ini, aduh sayang banget nih. Kalau di Domar dua bijai tuh yang begituan. Kita bawa ini aja nih. Bawa, kita bayar. Oke, mantap. Beruntungnya di Domar ini orangnya polos ya. Maksudnya ya nggak apa namanya, mafia gitu. Kadang ada juga tuh toko-toko yang, wah, sindikat deh pokoknya tuh. Kadang digosokin, gak tahu sama kasirnya apa sama ya mafia-mafia yang hunter gitu ya. Gak tahu juga tuh. Untung di sini tempatnya bersih nih. Tapi ya gitu deh, kalau di Bekeso itu, wah, lumayan apa ya, ngeri-ngeri sedap kalau hunting tuh ya. Kadang jong, kadang ya kalau lagi kebetulan dapet THS, kadang ya kita cuman beli minum, kadang kita cuman bayar parkir, kadang cuma jadi curhat. Pokoknya begitu dah, asoy-asoy dah ya. Pokoknya apa pengalaman hunting di Bekesoy. Oh, ngomong-ngomong, ini aku pakai Shopee Pay ya bayarnya ya, karena di Domar itu sudah bisa bayar pakai Shopee Pay, bisa bayar pakai cash, bisa bayar pakai Isaku, pokoknya lengkap deh. Lumayan nih Domar, kemajuannya enggak. Oke, kita scan dulu nih untuk transaksinya ya enggak. Harganya murah aja nih, harga standar retail ya. Tapi bonusnya itu yang luar biasa. Thank you, mantap. Kita gas lagi, kita ke tempat selanjutnya nih. Masih dalam rangka berburu hot item atau yang ITH-ITH kayak gini nih, juga asik nih ya gak. Tuh ya, kita sudah bayar pakai Shopee Pay, harganya 32.900 tuh ya. Oke, kita close dulu ini handphonenya, kita simpan, kita geser. Tuh, mantap ya. Langsung nih, double nih. Hai. Oke, tempat selanjutnya masih di rumahnya Baim Wong nih. Kita geser aja nih videonya nih untuk kita menerobos ke tempat mainan yang dipenuhi oleh diecast-diecast nih ya. Tuh kan cilukba tuh ya. Ini ada matchbox ya. Matchbox tuh keren, ini keren nih. Matchbox nih yang Jerman, yang UK ya, United Kingdom juga udah masuk di Domar nih.
tapi masih sedikit nih, kita belum menemu penampakannya nih. Ada juga matchbox lagi keren-keren, kita taruh di sini. Kita lihat lagi, ini warna birunya cinta nih ya. Yang lainnya, oh itu golem ya, golem ya. Itu ada lagi, ini apa tuh? Wah, silver ya, mobil apa sih itu? Hot Wheels-nya seperti biasa kita berburu ITH. Ini ada manga featuring Gundam, ada donat-donatan gitu, lalu fantasi-fantasi semua ini di sini ya. Ada roket, ini ada burger. Waduh, nggak jelas semua itu mobilnya. Wow, di bawah ada ternyata nih dua bijak itu ya. Wow, ini dia nih. Ini adalah terbaru. Domar stoknya dua nih ya. Tuh, kalau kalian beruntung dapet yang ID atau dapet THS, auto serok aja dah, nggak usah pakai mikir ya, nggak bayar mah belakangan. Uang-uang buat belanja itu udah belanjain aja Hot Wheels nih. Mantap. Ya, kita ke rumah Rapi Ahmad nih. Takut ngambek, jadi kita mampir juga. Kebetulan parkirnya gratis, jadi kita langsung cus aja ke dalam. Kali aja nemu lagi sesuatu yang menarik ya. Di sini juga ada yang eksklusif gitu. Wah, ini ada Jurassic tuh, Jurassic. Ada lagi Monster Jam nih ya. Ini lebih banyak sih kalau mainan di sini ya, di Alphamart. Ada Volkswagen Beetle ini yang berubah warna dari putih menjadi biru kalau dicelupin air ya. Wah, ini udah sobek tuh ya. Udah somplak begitu. Ada lagi yang lain, ini ada moving part. Keren tuh. Baru lihat moving part yang itu ya. Wah, ini Beetle ya. Wow, kuningnya menggoda sekali. Lalu ada, wah ini keren banget ini, Alphard tuh. Wow, skalanya agak gede nih. Tuh yang doyan skala gede, Alphard ini cakep nih. Ada moving part warna biru. Wah, ini keren banget ya. Ada juga Tomica, ini Star Wars, seri Star Wars yang premium kayaknya dia. Tuh, ini yang kemarin nih belum diganti nih sama mbaknya nih ya. Tahun kemarin woi ganti woi. Ini ada Honda yang buka-bukaan gitu. Ternyata udah gak ada lagi di sini. Kita cus aja ya. Cukup sekian nih hunting kali ini nih.